Hello guys, welcome to my channel Lex Pauki. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, aktifkan loncengnya. Boleh share and comment. Dengan itu kalian sudah mensupport channel saya untuk saya terus berkarya dan terus mengembangkan channel saya ini. Thank you guys. Halo guys, kembali dengan saya Lex Pauki. Itu Halo guys, kembali dengan saya Lex Pauki. Saat ini kita akan melakukan perjalanan singkat, ya, sepadat, berisi. Enggak, maksudnya saya akan melakukan sebuah perjalanan, satu buah. Baca. Maksudnya kita akan melihat kondisi di ibu kota negara Indonesia, di Jakarta, di beberapa tempat. Jadi kita akan melihat kondisi masa PSBB ini, ya. Jadi dalam masa PSBB ini apakah ramai atau sepi atau seperti apa? Mungkin ada di beberapa tempat, kita akan lihat di beberapa ruas jalan di beberapa ruas jalan protokol yang ada di Jakarta, kita akan lihat kondisinya, ya. Jadi tetap guys, sorry tadi terpotong karena ada lalat, ya. Damn! Ya tadi hinggap di kamera sini, terus dia menyerahkan diri. Jadi dia sudah pasrah dengan hidupnya, makanya dia menyerahkan diri. Dan udah selesai, udah dieksekusi tadi. Lanjut, jadi tetap disimak, ya. Kita akan lihat kondisi Jakarta. Beberapa lokasi di Jakarta kita akan lihat. Oke guys, see you. Oke guys, kita akan melakukan perjalanan menggunakan motor, ya. Wilayah Kemayoran guys, Jalan Benyamin Sweep. Di depan Polres Jakarta Pusat. Ini di Jalan Garuda Kemayoran. お前はもう死んでいる。何？
di samping lapangan banteng. Ini adalah lapangan banteng. Gereja Katedral. Gereja Katedral. Masjid Istiqlal di depan Gereja Katedral. Ini lapangan banteng. Jalan terlihat sepi. Terlihat di depan stasiun Gambir. Terpantau arah balik lancar. Saya sedang mengarah ke daerah Kesetaraan Tugu Tani. Ini adalah Tugu Tani. Thank you.
samping Monumen Nasional. Jadi kawasan Monasnya sepi karena memang tidak dibuka untuk umum ya. Terpantau sepi, hanya ada petugas-petugas yang membersihkan Monas. Biasanya rame banget, tapi ini sepi karena pandemi virus corona. Dan kita akan melihat apakah ketika new normal yang katanya akan diterapkan dilakukan, apakah akan kembali ramai seperti semula. Next kita akan lihat nanti ya. Gedung Pertamina. Terpantau sepi ya. Guys, sebentar lagi kita akan melewati depan Istana Negara, Istana Kepresidenan. お前はもう死んでいる。
dan pembatasan sosial berskala besar. Kita sekarang masuk di Jalan Salemba. Thank you.
Guys, saat ini saya berada di lokasi di daerah Pemayoran di Jalan Benyamin Sweep. Terpantau lengang jalannya. Dan saya berada tepatnya di depan patung ondel-ondel. Jadi guys, demikianlah perjalanan saya secara singkat dalam kita memantau di beberapa jalan protokol yang ada di Kota Jakarta pada masa PSBB ini. Dan kita berharap semua, semoga pandemi virus corona cepat berlalu dan kita semua bisa hidup dan beraktivitas seperti semula dengan bebas tanpa ada rasa khawatir ataupun rasa takut. Oke guys, sampai bertemu guys. Guys, jadi selesai sudah perjalanan singkat saya, singkat, jelas, padat, berisi, ya seperti itulah yang nanti kalian lihat, bukan kalian lihat, sudah lihat tadi maksudnya ya. Kita melihat ada beberapa tempat, lokasi, jalan, protokol yang memang sepi dan ada beberapa tempat juga yang memang ramai karena memang penduduk Jakarta itu cukup banyak ya. Jadi di masa pandemi corona ini banyak perubahan yang terjadi. Dan dalam kita menyongsong new normal, katanya normal baru. Jadi kehidupan yang sebelumnya tidak biasa menjadi sesuatu, menjadi suatu kebiasaan. Bukan menjadi sesuatu, menjadi suatu kebiasaan, bukan sesuatu, bukan sesuatu, bukan sesuatu. I'm sorry. Ngapain sih? Oke guys ya, jadi thank you kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, komen, share, aktifkan loncengnya. Ayo kita bergoyang. Oke, thank you guys ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menontonnya. Semoga channel ini terus berkembang dan saya lebih sonen tahu kita mau bilang apa kasih yang ini. Mau bilang apa leh? Sudah begitu je. Bye bye.